Banyak banget yang gonta-ganti player. Klasemen sementaranya tuh berubah-ubah. Nah, ini dia nih. Sang mantan juara itu harus tergeser dari top klasemen sis. Oh gitu. Ini ya. Berarti bilang RRQ itu cupu lo sekarang. Katanya tergeser. Gua kan bilang tergeser dari top klasemen. Iya, udah cocok. Tapi kalau kata Ozi harus diplonco dulu. Diplonco tuh dia kok ya? Cariin Ozi jodoh. Wah, berkat Ozi. Wah, Ozi. Tuh, baru mau bantuin sesama temennya aja udah wah. Di The Problem, itu tidak boleh ada kata wah. Misalnya Kolius di troll, marah aja. Tenang, Ji. Nanti gue cariin. Nah, bisa nih. Ini baru. Bisa. Berarti bisa, the next The Problem ya. Menurut lo perbedaan alter ego dari season-season sebelumnya dan juga season 7 sekarang? Kalau menurut gua sih sebenarnya udah terjawab oleh Pak ya. Cuma mungkin gua jawab yang jawab dia tuh mungkin ada sosok di alter ego tuh di mana yang bisa menyatukan mereka sih. Yang tadinya mereka cuma mungkin punya mekanik doang, sekarang kayak ada yang bisa kasih dari segi makronya, dari pengetahuannya. Kayak contohnya mungkin kayak main gue ngobrol sama Kodelwin dari Nasi Uduk, si Regi, sampai Udil juga. Jadi kayak ya benar-benar jadi kesatuan gitu. Mereka tuh benar-benar komplit udah sekarang. Tinggal gimana cara mereka kan mempertahankan. Bye. Ya, target kau di regular season ini apa sih? Ada nggak? Nggak ada kalah sih targetnya pastinya. Bukan kaleng-kaleng.